Hai hai hai, welcome to Suwarna Sutra. Perkenalkan, saya Rizky. Hari ini saya akan menemani kalian semua jalan-jalan di Suwarna Sutra. Ayo ikut. Suwarna Sutra ini merupakan kota mandiri di daerah Kabupaten Tangerang. Dengan luas area 2.600 hektar, mengusung konsep hunian terintegrasi, Suwarna Sutra ini merupakan kota mandiri persembahan dari alam sutra. Suwarna Sutra dirancang dengan mengedepankan 3 pilar, yaitu healthy living, easy access, dan high investment return. Kawasan ini didesain untuk menunjang lifestyle yang ideal melalui berbagai macam fasilitas yang terbaik dipersembahkan oleh Suwarna Sutra. Saat ini, Suwarna Sutra memiliki 6 super cluster yang terdiri dari beberapa cluster di dalamnya. Yang pasti clusternya itu nyaman, aman, homey, dan yang pasti keren banget. Nah, hari ini saya akan ajak kalian semua untuk berkeliling di Suwarna Sutra. Mau tahu ada apa aja di Suwarna Sutra? Yuk ikutin. Sekarang kita lagi ada di coffee shop. Nah, sebelum kita mulai hari, kayaknya kurang pas nih kalau kita nggak ngopi. Yuk kita kopi dulu. Mas, boleh deh saya kopi latte-nya satu. Yang hot aja. Oke. Oke, thank you. Nah, di Suwarna Sutra ini banyak banget loh coffee shopnya. Ya, salah satunya ini, Coffee Cup ini. Nah, di sini nggak cuma buat nongkrong aja loh. Jadi kalau kalian work from home sambil ngopi, nongkrong bareng teman-teman, ya ini salah satu tempat rekomen yang paling tepat di Suwarna Sutra, di Coffee Cup. Nah, setelah tadi kita ngopi-ngopi, sekarang kita keliling di fasilitas Suwarna Sutra. Yuk ikut. Siapa sih yang nggak suka main golf? Nah, ini nih merupakan salah satu fasilitas terbaik yang ada di Suwarna Sutra, yaitu Kedaton Golf Country Club. Jadi, kamu bisa nikmati waktu luang kamu dengan bermain golf di sini. Kedaton Golf and Country Club merupakan lapangan bertaraf internasional dengan luas area 80 hektar. Kedaton Golf memiliki 18 holes, driving range, restoran, dan juga sering mengadakan turnamen golf berkelas nasional maupun internasional. Buat kalian yang tertarik datang ke sini, kepoin infonya ya di Instagramnya, @kedatongolf_. Hai hai hai, setelah tadi kita main golf, sekarang kita ada di salah satu fasilitas terbaik yang ada di Suwarna Sutra nih, yaitu Padi Sport Center. Mau tahu ada apa aja di dalam Padi Sport Center? Yuk, ikutin. Buat kalian nih yang hobi olahraga dan menerapkan gaya hidup sehat, kalian cocok banget nih untuk mengisi waktu luang kalian di Padi Sport Center ini. Selain di Padi Sport Center ini, di setiap cluster kalian itu memiliki sport lounge-nya juga loh. Jadi selain ada kolam renang, ada ruang serbaguna, serta juga ada lapangan pre-entry basketnya, jadi kalian itu nggak perlu repot-repot buat jalan jauh untuk menikmati fasilitas olahraga yang aman dan nyaman pastinya. Keren banget kan? Oh iya, untuk perjalanan di area Suwarna Sutra jadi sangat mudah banget loh, karena ada apa? Ada ini, shuttle bus Sutra Loop. Hal ini untuk memudahkan kalian semua untuk jalan-jalan di area Suwarna Sutra. Ini gratis loh untuk warga Suwarna Sutra, keren kan? Selain ada fasilitas shuttle bus internal ini, kita juga punya fasilitas lainnya loh, yaitu apa? Ini dia, sepeda listrik Beam. Buat kalian yang mau jalan-jalan di area sekitar, cocok banget nih naik sepeda Beam. Feel-nya itu cozy banget. Next, kita ada di mana nih? Nah, bener banget. Kita ada di Pasar 8 Suwarna Sutra. Nah, Pasar 8 ini merupakan salah satu pusat komersil yang ada di Suwarna Sutra. Untuk Pasar 8 ini, kita mempunyai dua konsep. Jadi kalau untuk pagi hari, dia ada pasar modernnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, untuk malamnya, di sini banyak makanan tenda. Buat malam-malam, kalian bersama keluarga mau coba makan di luar, harga kaki 5 rasa bintang 5, boleh nih cobain di sini. Nah, udah waktunya makan siang nih. Kali ini saya mau ajak kalian untuk makan di Gostik. Yuk, let's go. Gostik terletak di Ruko Teras 8. Di sini merupakan salah satu tempat komersial yang ada di area Suwarna Sutra.
Oke, nah teman-teman, sekarang kita udah ada di Children Playground nih. Jadi Children Playground ini merupakan salah satu fasilitas yang ada di dalam klaster Swana Sutra. Jadi buat teman-teman semua yang punya adik, yang punya anak kecil, boleh nih seru-seruan di sini. Apalagi kalau sore hari, itu cozy banget. Setelah kita jalan-jalan seharian, pasti lumayan capek kan? Gimana kalau misalkan kita akhiri hari ini dengan kita spa day? Yuk, ikut yuk, 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 yuk. Di sini kita bisa pilih berbagai macam treatment, mulai dari refleksi, totok wajah, dan body massage. Selain itu, di sini juga ada salonnya loh. Sekian dulu edisi kita jalan-jalan kali ini di Swana Sutra. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Rizky, see you next time.